bermain games Pedas Cermat. Pedas Cermat Pusing. Nah, di depan kita sudah ada 5 peserta, di antaranya adalah Lintang Salwa, Alika, Indira dan juga Ibnu. Iya, menu udah siap dia. Ini emang acara games paling dia suka karena dia. Nah, ini saya karena enggak pakai kacamata, nanti teman-teman bantu awasin siapa yang tunjuk tangan pertama ya. Oke. Sini, Mbak, awasin. Dan menu kali ini adalah Wingstop dengan bumbu Inferno dan juga Atomic Blast. Mix Blast atau Mix Blast? Atomic. Oh, auto. Atomic. Atom. Yang paling pedes kata Ainur yang Inferno ya? Yang Atomic Blast. Itu yang mana? Ini. Atomic yang agak oranye. Ini Atomic yang oranye. Yang hitam justru malah Inferno. Oh, gila namanya serem-serem banget ya. Inferno. Inferno tuh kan api neraka. Oh, ya. Anjir. Kayaknya pedesan yang ini. Atomic Blast berarti ini. Jadi bom atom. Itunya apa ledakannya ya? Wih, ngeri banget. Semua sudah siap? Siap. Di depan juga masih ada tuh ya? Enggak ada. Oh, bungkus kotak doang. Satu orang dapat berapa itu, Nung? 5. Ya, ntar kalau kurang. Lu makannya juga jangan banyak-banyak. Punyanya Alika sama punyanya Salwa ada tambahannya, tambahan saus samyang dan juga bon cabe yang max. Oh, padahal kita belum ada. Kita sesuatu aja. Soto-soto yang aku sih mau. Gak boleh. Yuk, langsung semua silakan dimakan untuk pertanyaan pertama ya, satu suap. Aku kentut. Nih kata Ainur yang ini gak terlalu pedes nih. Ya, dikit-dikit cobain aja ya, Tang. Oh gitu. Supaya cukup sampai... Gue cobain. Akhir-akhir. 15 soal. Jangan bohong lu. Kenapa sih ngomel aja ini orang? Ya ini gue juga punya. Ayo makan yuk. Cobain. Pakai lagi deh kacamata guys. 1, 2, 3 makan Pol. Makan Pol. Pedes. Lintang suka pedes enggak? Suka tapi parah. Oh gitu. Pedes aja. Yang ini yang hitam. Yang hitam bener loh. Banget. Tapi pedesan yang itu belum atomik. Coba sekarang cobain yang atomik. Yeah. Habis. Yuk. Habis apa meninggal? Habis. Oh, habis. Yuk. Coba deh. Dengar baik-baik. Pertanyaan pertama ya. Iya. Ini soal umum. Siapakah aktor pemeran pria pada film Ancika? Filmnya aja gue nggak tahu. 1, 2, 3. Oh, lihat. Arbani Yazis. Batal sekali. Ya nggak makan. Ya. Harusnya lo kasih tau gue aja. Pak. Ancika. Itu film apa? Film apa Ancika? Dilan. Tapi yang versi Dilan udah nggak memilihat. Dilan udah kerja. Dilan dong. Oh. Tadinya pengangguran. Dilan udah gede. Oh nganggur. Pantas pacaran mulu ya pas nganggur ya. Ntar bentar lagi ada Dilan tapi masa kecil. Oh ya? Beneran. Balik lagi ke masa kecil ya jadi. Buku. Buku. Nah itu kok ada case-case-nya? Belum. Nanti kali dibuat filmnya. Udah kata gue sih Dilan. Pak. Udah deh berantem aja deh. Iya deh coba nih, cobain yang ini kata Ainur nih. Makasih Arbani. Acinka. Guys, kalau makanannya lagi kayak gini tuh tersiksa tahu jawab. Gigi. Kok belum makan juga dari pagi dulu? Soalnya. Belum makan dari pagi makanan langsung pedes aja. Kacau. Itu perutnya dia. Gua kasih lu. Makan. Harusnya pakai sendok ya. Makan. Ya, untuk pertanyaan kedua ya. Alah. Lu beli yang atomik, oh, pedesan mana? Atomik. Yang hitam. Yang hitam. Pertanyaan berikutnya nomor 2, dengarkan baik-baik. Landmark terkenal yang bernama Swedagon Pagoda. Buset. Pagoda, kalau tahu pagoda, kalau nonton Kerasakti yang begini-begini tuh. Oh. Itu Kerasakti. Pagoda. Iya. Ya. Ya Kerasakti ini. Ya kan? Ah. Iya benar. Terbalik di atas awan kinton dia gini. Kalau nyari sesuatu dia enggak gini. Gini dia. Oh, kalau gitu. Yang gini bukan Kerasakti ya? Tapi Kerasakti gitu juga. Kita ulang. Landmark terkenal yang bernama Swedagon Pagoda. Pagoda tuh berada di negara. Pagoda tuh. Kok lagi ya pagoda terus? Ya siapa tahu no clue. Kita lihat aja nih cobaan 1, 2, 3 nanti. Banyak apa dikit yang tunjukkan? 1, 2, 3! Oh banyak. Ibnu ya? Apa? Tuh, diskriminatif. Fuck. Ya. Cina. Salah. 1, 2, 3.
Jerman. Salah. Aku udah kan Cina ya. Gitu-gitu. Sabar. Satu, dua, tiga. Indira apa Ibnu? Diskriminasi. Tiongkok. Salah. Taiwan. Gua. Taiwan. Ya, silakan. Thailand. Salah. Taiwan maksud gua. Italia kan? Salah. Sabar. Ini bukan Taiwan tau. Makanya ketika aku jelasin pagoda, semuanya simak, makanya berulang-ulang. Pagoda bentuknya kurang lebih mirip kayak gini. Yang kayak di pik kan, Nak? Iya. Mana gua tahu. Yang kayak di permen bulat itu kan? Ah, itu dah. Pagoda pasti lah. Iya. Iya. Oke gitu. Nah, itu berarti kalau ada itu, terus tadi ada clue-nya adalah prasakti, berarti agama apa tuh? Dan yang banyak agama itu di mana? Kan gitu, biar gitu loh, itu namanya mind mapping namanya. Buddha. Cina. Buddha banyak di mana? Buddha banyak di mana? Di India. Cina juga gitu. Banyak Buddha. India itu. Nah, coba diskusi enggak apa-apa. Thailand sama tadi, Bro. Taiwan. Gua Taiwan dulu deh. Taiwan ya, jarang. Ya lo India deh. Jarang orang itu, Kak. Emang iya? Iya. Banyak orang apa? Hindu. Chinese. Ih, kesel ya. Mau marah. Tiongkok, Konghucu. Konghucu, agamanya. Oh iya. Buddha di mana? Bali. Bisa tahu? Buddha di Bali, info dari mana, Danuk? Ada orang Buddha di Bali. Hah? Ya tapi ada. Orang Islam juga banyak. Iya, salah gak? Ayo, dak pikiran? Belum sih. Dulu, saya mau jawab India. Keluar aja ya, India tuh Hindu semua majority. Kalau Buddha di mana? Bukan Buddha. Negara ya, tadi negara ya. Negara. Tadi udah ada yang mendekati negaranya. Cina tuh. Ada yang jawab tadi tuh negaranya dekat. Itu aja klunya. Cina kata dekat mana? Satu, dua, tiga. Ibu. Taiwan. Salah. Satu, dua, tiga. Cina dekat mana? Cina. Bro. Cina. Tadi kan udah jawab. Cina, Taiwan, Thailand. Tiongkok udah. Udah. Ini kenapa sih dia salah bantal nih? Gak tahu, emang lagi berat aja rambutnya abis dicuci. Oh, coba dah lagi. Coba lagi dah. Ape? Ape kayak gue mau jawab. Udah. Gue boleh jawab lagi? Belum. Ntar lo, belum semua soalnya. Udah semua. Belum. Indira belum. Udah. Ini di kloter ini. Yang kloter 2. Indira belum, lu belum, Lintang belum. Susah nih, pagoda ya. Satu, dua, tiga, ayo. Oh. Vietnam. Salah. Salah. Hong Kong. Salah. Hong Kong tuh bisa tuh ya, bisa. Belum nemu sih. Tebak aja. Apa ya? Tuh potong dulu dah. Taiwan. Apaan sih dekat Cina, Bit? Negara. Guangzhou. Hah? Itu kota. Kota itu. Kota di Cina itu. Ntar dulu, sabar Wak. Iya. Lintang dulu jawab, baru kita nanti kasih clue lagi, terus 1, 2, 3 lagi. Itu yang kuning enak tuh ya. Udah, salah ya. Cluenya adalah dekat dengan, kan tadi udah ada yang nyebut tuh, Thailand. Tadi siapa lagi yang jawab? Ada tuh, Vietnam. Vietnam, deket dia. Negaranya deket. Berarti Asia Tenggara. Apa? Asia Tenggara. Asia Tenggara atau Asia? Asia Tenggara, Asia Tenggara. Iya. ASEAN. Sabar. Oh, ASEAN. Dekat dengan negara itu semua dan baru-baru ini itu ada berita yang ramai di Indonesia itu berhubungan dengan negara tersebut. Satu, dua, tiga. Indira. Kamboja. Salah. Filipina. Salah. Korea. Salah. Jepang. Salah. Ibnu. Aduh. Lu berita kan tahu biasanya Asia Tenggara alternatif. Coba Turki bukan? Sabar, nih dulu. Malaysia. Salah. Oh, bukan. Tadi Turki bukan? Kita 1 2 3 lagi ya. Oke. Dan clue lagi. Itu dekat semua. Enggak usah sampai ke Jepang. Jauh itu. Oke. Kalau sampai ke tadi siapa lagi ada yang nyebutin tuh? Filipina. Kamboja. Nah. Deket Kamboja, Filipina, Thailand, ini Asia Tenggara kan yang penting? Iya. Iya, oke. Gua enggak ngerti Asia Tenggara, enggak ngerti. Iya.
Asia Tenggara. Negara ini dekat dengan kejadian yang menyebabkan berita ini rame di Indonesia. Ada apa berita ini dia? 1, 2, 3. Myanmar. Betul. Itu berita apaan sih? Hah? Berita apaan? Itu yang Rohingya. Oh, Rohingya. Oh. Rohingya itu diusir sama pemerintahan, sama Rohingya itu Myanmar. Rohingya itu Myanmar. Oh, apa sih namanya? Suku Muslim di Myanmar. Di Myanmar banyak Buddha. Mereka memang perangnya sama Buddha. Oh. Buddhanya di sana agak ekstremis, Buddhis. Agak. Buddhis. Menurut berita begitu ya. Kita nggak tahu namanya perang saudara di sebuah negara. Kita kan nggak pernah tahu berita aslinya. Bener. Kata gue pedesan yang ini. Kata yang orang. Semuanya pedes sih kak. Konflik aja konflik. Konflik antar kelompok. Aku ya. Makannya dua. Jangan. Tuh. Harus banyak nutrisi. Gak jelas. Tuh gak ada nutrisinya tuh. Pak. Udah hancur cabe, ya. Cabe doang. Udah nih, udah yang ketiga ya? Udah yang ketiga? Udah makan? Udah ya. Dong. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Sambung lirik lagu berikut. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. 1, 2, 3. Indira. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Betul sekali. Menjadi wadah sang negara. Satu. Rakyat adil makmur sentosa. Satu. Dua. Pancasila satu maksudnya. Pancasila. Satu. Tahu. Kehutanan, dia ada kehutanan. Dia lain pemulu ya? Tahu. Iya. Bukan ketikannya doang ya, mulutnya juga. Ya elah. Pokoknya inget-inget aja guys, teori Mas Gustaf dari zamannya Inzaghi. Dari zaman Tio. Ini dikit-dikit aja. Biasanya ya. Kalau pinter tuh jelek. Kayak Mas Gustaf gini, kan jelek ya? Tapi pinter, bolehlah diadu. Bolehlah diadu. Nah, ya gitu. Kebalikan aja ya. Iya, vice versa. Aku akuin kalau aku cantik. Iya, aku juga ngakuin kamu cantik. Cantik banget lu. Menurut kamu aku ganteng gak tapi? Manis. Iya, gak ganteng kan? Bilang aja, jelek kalau begitu. Jelek gak tapi jelek. Manis gitu kan? Jelek iya. Kan? Gak jelek. Manis. Kalau jelek malah Rafli ya? Enggak. Rafli cantik. Udah lu jangan makan. Rafli, Rafli. Jelek tau, makanya pinter dia. Enggak juga. Gatel kepalanya dia. Kelihatan enggak guys di belakang di kamera? Kepalanya gatel. Yuk, ayo. Pinter dia. Ibnu masuknya apa ya? Middle. 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 Setengah-setengah lah semuanya. Ini dong, middle. Udah. Kita lanjut pertanyaan berikutnya nomor 4, dengarkan baik-baik. Siapakah? Ini umum ya. Siapakah superhero yang diperankan oleh aktor Sebastian Stan? Ya gila. Sebastian Stan, superhero nih ada nih, superhero. Superhero pokoknya. Sebastian Stan. 1, 2, 3. Venom. Salah. Sebastian Stan siapa? Ben. Spider-Man. Salah. Batman. Salah. Ayo terus. Iron Man. Salah. Ah, bagus. Bintang? Sebastian Stan tuh. Yang mana ya? Kukur enggak dia? Gua tahu Sebastian Steel. Itu Sebastian Stan. Sebastian Stan Cookwear. Bagus tuh. Siapa? Hulk bukan? Salah. Clue. Superhero ya? Cluenya adalah Marvel tangan. 1, 2, 3. Siapa? Captain America. Salah. Ya siapa sih nama itu? Thanos. Salah. Tangan. Marvel tangan. Batman. Ya. Jawab aja. Kenceng banget. Terus jawabnya Batman ya? Kayaknya waktu itu. Ya. Bukan Batman ya? Sebastian Stan. Sebastian Stan. Ini Batman. Kok dia kepedesan dia ngasih bocah besi ini? Ini lagi ditambahin. Ya buat challenge aja. Oh, Sebastian Stan. Salah ya. Martel tangan. Tangan kan tangan. Dan Batman tadi udah dijawab sama Alika. Oh, tahu. Coba jawab. Coba jawab. Coba suruh aja jawab. Ya, Batman. Yang lain dulu, Indira udah jawab? Belum. Kloter kedua.
Lintang juga belum kan? Alika udah? Tamas tadi. Oh iya. Tamas make sense tau Tamas. Tapi kan bukan berarti cuma dia. Tadi sisa Indira sama Lukman. Hah? Huh? Ya Lukman. Siapa? Lintang. Kok Lintang? Ini Wednesday. Wednesday kan bukan Marvel. Kan bukan Marvel, Wak. Superhero juga tuh. Superhero! Ih, lihat. Udah lagi banyak. Daripada sih. Enggak. Satu, dua, tiga. Tadi kan clue-nya Marvel. Marvel, tangan. Tangan tadi salah. Marvel, tangan. Marvel, tangan apa ya? Thanos salah. Thor kan palu. Oh, iya. Yang itu, yang panah siapa namanya? Yang panah. Oh, bro. Afgan. Bukan, panah. Bukan ya? Yang panah namanya siapa? Cupid. Yang cowok, yang cowok. Cupid, Cupid. Power Ranger. Power Ranger. Power Ranger. Spider-Man. Udah. Kan belum boleh jawab, Wak. Itu. Enggak tahu. Enggak boleh kasih tahu. Kelu lagi ah. Terus beneran enggak tahu aku yang panah itu namanya siapa aku enggak tahu. Hah? Panah itu si Hawk bukan sih? Iya, Hawk benar. Aku udah Hawk. Salah. Salah. Siapa Hawk ya namanya? Ya tahu. Saras, Saras. Wah, Panji manusia namanya. Wanda. Hah? Wanda Hamidah. Ini udah boleh jawab lagi. Wanda ya. Ini Lintang. Apa ya? Belum. Lah meja pakai tangan, Bro. Tapi Iron Man udah tadi. Iron Man udah. Pokoknya yang main-main udah dah. Wanda ya. Wanda ya. Ini sabar. Nanti clue lagi. Jadi enggak Wanda kan Scarlett Johansson. Oh. Yang Venom bukan? Salah. Iron Man udah. Tapi gua enggak tahu sih sejujurnya. Lah sejujurnya. Clue selanjutnya. Selanjutnya. Tapi enggak tahu. Ini adalah sahabatnya yeah. Karakter yang tadi disebutin sama Ibnu. Satu, dua, tiga. Tadi gue sebutin apa? Thor. Hah? Thor. Salah. Superman, Spider-Man tadi lu. Sahabatnya siapa? Venom. Bukan, bukan. Bukan ya. Ibnu tadi gak nyebutin Spider-Man. Bukan yang itu maksudnya. Bukan. Coba. Siapa lu tadi? Gak tahu. Hulk ya? Iya, gue tadi Captain America. Oh, siapa? Sobatnya ya? Thor. Yang bocil tuh. Pak. Oh, Ratatouille. What? Ikus dong. Sahabatnya Captain America. Di karakternya kan, bukan di kehidupan asli iya. Kan? Iya. Lah di kehidupan asli ya, aku mana tahu dia sahabatan apa enggak. Tahu ya. Lah di sahabatan. Lah kan lu paling Marvel lu. Iya. Ntar dulu, gue denger. Ntar dulu gue inget dulu ceritanya ya. Captain Marvel. Dia itu kan dari zaman dulu ya. Dari oh yang sihir, yang sihir. Yang sihir kan itu tadi Scarlet. Kekuatannya ini dia dapetin dari Wakanda. Sama kayak Forever. Sama oh, kayak ini loh. Sama kayak Captain America. Captain America itu kan tamengnya dari vibranium. Yang si hitam itu kan. Vibranium itu. Bajunya warna hitam. Wakanda Forever. Ini yang ada tanduknya ya, gue tahu gua. Namanya siapa? Nah, Tiger Wong tadi. Kan tamengnya siapa? Panther. Bukan Panther. Tamengnya Captain America itu kan dibuat dari vibranium. Vibranium itu kan cuma ada dari Wakanda. Iya. Ya. Nah, di awal-awal itu ada scene dia ketemu sama sahabatnya ini. Udah lama enggak ketemu. Iya, Bro. Iya. Ini tangan gue juga dibikinin di sini. Satu, dua, tiga. Udah lu jawab aja. Yang tangan besi itu ya. Aduh, siapa ya? Rambutnya gondrong. Samson. Rambutnya gondrong, tangan besi itu. Yang ini yang ikut makan bareng di warteg itu ya. Jadi yang tahun. Yang itu yang ada ininya ya cakarnya. Bukan Panther. Salah. Full ini. Jawab aja. Oh. Betul namanya. Udah nggak terkenal bisa skip ya. Tapi ada di endgame. Ada di endgame. Ada. Marvel kak, Marvel. Marvel. Oke. Okay. Ada soldier-soldiernya namanya. Soldier. Soldier. Opik soldier. Soldier. Ada gitunya. Opik soldier. Opik soldier. Opik soldier. Soldier. Berarti dia. Ayo. Satu, dua, tiga. Gue nggak tahu nama hero nya. Ada nama soldier. Nama hero depan ada. Gue belum depannya. Gue belum depannya. Kue. Wanda. Wanda. Wanda Soldier. Iya, Wanda Vision. Wanda Soldier. Soldier.
Soldier. Bagus! Mbak, lu buat susah! Buat soalnya susah! War. Ini soalnya aku, saya denger gak? Jarang ya? Jarang. Oke, ini last banget. Kalau gak kejawab juga kita anulir. Wolf. Ya yang temennya Wakanda ya? Temennya Panther ya? Temennya Wakanda. Bukan. Yang... Pak. Clue terakhir nih. Oke, susah deh namanya deh. Jadi kan nama belakangnya Soldier. Yang dimaksud bener. Iya. Terus itu. Nama depannya dari itu, W. Dari W. Iklim atau cuaca? 1 2 3. Winter Soldier. Betul. Walaupun salah soldernya ya. Itu yang rumahnya di Wakanda juga. Iya. Yang pendek rambutnya panjang. Enggak pendek, emang pendek. Bondo. Bukannya dia agak pendek. Ya kalau dibandingin sama Captain America, iya. Iya kan? Iya. Ini tangannya kan putus tuh. Iya, tangannya putus, ye. Ya. Nah, itu kan dibikinin. Di solder. Dibikinin di Wakanda, pakai vibranium juga bahannya sama. Oh, big solder. Ya. Terus ada tanda bintangnya di sini. Iya. Dia suka ini kan, suka ngurusin binatang kalau di Wakanda kan? Enggak tahu aku. Emang dia alus ya. Kayaknya di peternakan. Iya. Yeah. Tapi kayaknya emang di peternakan dia ininya. Tuh. Padahal gua enggak tahu cerita itu loh. Penting gua Winter. Winter Soldier. Kapan? Ya bagus. Itu sohibnya banget tuh. Mm-hmm. Oke, pertanyaan berikutnya semua sudah? Udah ya. Pertanyaan nomor 5. Siapa nama karakter anjing milik Kiba pada serial anime Naruto? Kita nonton ya? Udah. Serial Naruto, nama anjingnya Kiba itu yang mana? Yang anaknya Hokage, cucunya. Itu kan Konohamaru. Kiba ini yang mana? Kiba itu yang punya anjing. Sorry guys, gak nonton anime. Anjingnya bisa jadi gede kalau dikasih makan apa gitu. Ah enggak, belum sampai situ kita nonton. Udah, tapi belum sampai anjingnya gede, tapi karakternya udah ada yang kita namanya tonton. Lu tahu gak? Ge. Enggak tahu. Kiba tuh satu grup sama si Ino, ya. Kiba, Ino, Choji. Nah, ini tahu. Nah, lu tahu jawab. Yang lebah siapa tuh? Nama anjingnya siapa itu? Jarang tuh ini ya. Hah? Suno sama ini sama Minato. Satu grup sama Suno. Iya. Si ini serangga. Berarti Kiba, Suno, Hinata. Oke. Okay. Lihat ini istrinya nih. Nyocol dikit kan boleh. Enggak. Yuk, jawab aja udah. Jawab aja. Kiba Inu. Salah. Lem, dia beda, Bro. Hokage. Salah. Hachi. Salah. Hachiko. Apa ya? Gua Koji. Salah. Koji. Itu tepung ya guys. Si nonton Naruto tuh anjir. Apa ya itu lagi ya? Lu tahu tapi. Gak tau namanya, tahu petingginya. Kyoji. Masih nunjuk gambar ya. Lu googling dah. Ayo, ngasal. Apa ya? Ciko salah. Kayaknya ini terlalu susah deh ya. Clue ya. Cuma susah. Cluenya adalah depannya ini, tiga huruf depannya adalah AK. Oh sabar. AK, sisanya itu 4 huruf lagi. Huruf vokalnya AU. Coba. AU. Bruh. 4 huruf terakhir, huruf vokalnya itu AU. 1, 2, 3. Akamaru. Betul! Iya, aku tengok itu juga Akamaru. Tadi gue juga mau nyebut tuh. Pak. Sumpah. Akamaru loh. Akameu. Akamaru ya. Kalau Rapi salah tuh ya. Akamau. Akamalu. Pak. Kenapa ibu kok kayak mau muncrat? Oh aku mau nyobain deh. Yang mana yang paling pedes? Yang hitam. Ini, yang ini. Hitam. Yang punya anda. Yang hitam. Soalnya kayak ada rasa nyengatnya gitu sayang. Kayak pakai mala ya? Yes. Oke, cobain ya. Kayak pakai mala deh. Ini yang Inferno berarti ya? 1, 2, 3. Makan Pol. Aku cukup punya guys. Aku mau nyobain dulu. Kayaknya pakai itu pakai kuning enak tuh, ah. Iya. Buset. Kalau AKG itu siapa sih? AKG. Khusus gua lah pakai yang kuning ya. Enak tuh. Bener Ainur lebih paling pedes yang ini. Yang oren. Yang bukan Inferno. Ini tadi namanya gila. Ih gila. Namanya AK
KG. Nung ngituin gula, nung. Gula bubuk juga enggak apa-apa deh. Itu kan honey mustard kan? Itu enak tuh. Enak deh, enak tuh. Wes. Enggak boleh kurang gitu ya. Besok-besok tambahin gula ya. Kecap dah minimal. Iya, Bisma. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya nomor 6. Apa nama Sio pada Lunar New Year atau Imlek tahun 2024? 2024. Tahun ini. Aduh, apa ya? Tahun ini tahun apa? Tahun ini tahun apa? Elemennya apa? Binatangnya apa? Elemennya apa? Kayak. 1 2 3. Naga. Naga apa? Naga bonar. Jenis naga. 1 2 3. Naga Cina. Naga api. Salah. Naganya bener. Gak tau. 1 2 3. Bener naga. Beneran naga. Beneran naga. Di mana banyak naga? Kan kalau Imlek itu naga. Enggak ya. Baru selesai. Naga. Naga air. Naga air. Salah. 1 2 3. Naga tanah. Salah. Enggak, kata gue bukan naga bro. Kelinci bukan. Hah? Itu mah 2023. Jawaban lo apa? Kelinci apa? Kelinci aja. Kelinci. Elemennya? Kelinci. Kelinci air. Tanah. Salah. Kayaknya kelinci dah. Kan enggak kelinci dah. Lunar mulia. Klunya ya? Lunar itu kan. Binda. Terbang. 1 2 3. Ya benar naga. Sio yang terbang apaan? Naga. Bener emang naga kata gue juga. Tapi enggak ada yang jawab nih udah 1 2 3. Apaan yang terbang? Naga. Ya udah naga apa? Si elemen apa naga ada apa sih? Aku deh. Naga besi. Salah. Naga api. Salah. Tadi udah. Udah naga udara. Salah. Gila apa? Air api. Air udah. Masa yang terbang naga doang bener. Enggak ada lagi. Nah, elemennya. Soalnya di mall banyak naga sekarang. Lu yang bener di. Demi. Soalnya gua kalau lu di mana? Gua deket pala naga. Kemarin lu ngomong gitu berarti naga. Sio burung ada gak sih Sio? Gak ada, adanya naga. Naga, kelinci, monyet, ular. Kerbau, ada kerbau. Monyet bisa terbang gak? Lompat. Lompat ya? Lompat. Bisa kalau ngikut di pesawat. Berarti tinggal nyari elemennya ya? Kan udah semua tapi air, api, apa tadi tanah, besi. Besi ada gak? Ada. Ada. Tuh. Ada satu lagi emang? Ada. Tuh guys, ada satu lagi. Air, nah. Tanah, besi. Udara tuh udah lagi. Udara udah. Gak mungkin sih. Air, naga, naga. Ini belum terserah kali. Emas ada gak elemen? Emas ada? Dua. Kemarin apa ya? Kemarin udah cari kan? Iya, elemen gue ini nih. Kemarin udah cari. Iya, lupa. Ini berarti ini. Itu. Yeah. Lu inget-inget dong. Kan ingatan lu bagus. Nah, 1 2 3. Naga. Gak tau. Perlu lagi dong. Gak ada, itu udah paling ini. Iya, berarti soalnya naga doang. Bener emang naga kata gue juga. Naga emas gak ada. Salah. Hah? Naga terjun. Oh iya. Nih, jawab. Naga. Nih, kayu. Salah. Kayu bener kan tangan ini tapi? Elemennya kayu, kata. Salah. Tiga kurang sering nih. Jadi bangun udah mau salah, naga kayu. Naga. Kayu. Berarti bukan kayu. Kita anulir ya. Anulir. 5. 4. Naga cahaya. 5. Lu nur. 4. Lu ngapain? 3, 2, 1, ya Ibnu benar. Tapi benar naga kan berarti? Huh? Naga kan? Ya apa sih ini orang lu? Kayaknya kurang garam dah. Naga kayu. Orang Ibnu udah dibenerin masih nanya naga apa bu? Gwan si Pak Cai, angpau nalai. Angpau nalai. Kamsyah. Ini udah pertanyaan berapa ya? 7. Udah gue makan yang banyak. Kan 15 bukan 10. Masih ada 7, 8 lagi, Bin.
78. Bisa ini gue 88-in. Ini punya gue masih banyak, slow. Oke, semua sudah ya, dengarkan baik-baik. Siapa nama penyanyi yang menyanyikan lagu A Thousand Years? Aduh, gak tahu. Aduh. Ada Peri-Peri ya. Ayo. Oh, tahu dia. Oh, tahu 1 2 3. Christina Peri. Ya betul. Eh, ini ya. I love you for a thousand more. Oh, ada Peri-Perinya. Ada Peri-Perinya. Peri-Peri. Peri-Peri, Peri-Peri famous. Peri-Peri happy tuh. Peri-Peri happy. Iya. Peri-Peri apa? Ini pertanyaannya jauh loh ya, kita gak kepikiran loh. Peri-peri famous tuh apa ya? Isi Raffi Ahmad. Olga. Peri-peri famous in Indonesia. Yang buat ini visa. Hah? Yang buat visa. Iya, bener pak. Yang ditanyain di imigrasi ya? Iya. Terus pas dicek Bener, pas dicek di Google. Peri-peri famous. Peri-peri famous. Ya, nomor 8 ya, semua dengar dengan baik-baik. Apa nama ibu kota dari negara Argentina? 1, 2, 3. Aduh. Tuh ibu lo keselak barusan. Apa kepedesan? Pedes. Pang. Argentina. Tar dulu. Dia nih tahu nih, kata gua. Argentina, yo. Gua sih benar-benar gak tahu, no. Hai, Lintang, jangan apa? Ganteng doang. Pang. Nama apa tadi? Ibu kota. Ibu kota. Ya? Ibu kota. De Janeiro. Apa? De Janeiro. Itu Brazil. Rio de Janeiro. Jaipong. Argentina. Ibu kota Argentina. Yang main bola pasti tahu tuh. Iya. Udah jadi makan Las bola. Los. Yang main bola. Fle. Mingkem. Fle. Argentina ibu kotanya apa, Fle? Argentina. Oh, terima kasih, Fle. Buneo. Buneo. Gue inget yang Buneo ada di Buneo temennya Giant tau. Buenos. 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 Bukan, bukan. Oslo. Oslo. Argen. Oslo. Buenos. Oslo mana ya? Kok ada ya filternya ya? Iya. Oslo. Tapi nama kota kan Oslo? Jakarta. Oslo. Argentina. Oh, Rio jauh nih. Rio de Janeiro. Wih, Argentina. Biasanya gitu, Argentina. Kairo. Kairo kan Mesir ya? Lu mau jawab? Bintang tahu nih. Sao Paulo bukan ya? Bukan. Itu Brazil. Sao Paulo itu Brazil juga. Brazil, ya? Tapi bukan Brazil ibu kota. Brazil ibu kotanya banyak bener. Bukan ibu kota. Oh. Itu dia klub Sao Paulo. Pak. Oh. Paris. Terus kalau Argentina apa? Bilabong. Kota Bilabong mana ya? Udah ya, udah semua? Udah semua kan jawab? Udah. Enggak tahu juga sih. Tahu jawab. Bintang udah. Kamu udah belum sih? Belum. Ah, kamu jawab. Kamu last. Betul. Ah, clue-nya adalah nama kotanya ada di filter Instagram. Oslo ada? Oslo, Paris, Jakarta. Pasti yang satu abis Paris tuh ya kan? Buenos. Bueno. Apa yang benar? Buenos. Fixin gak? Bueno. Bueno. Hah? Bueno. Fix nih? Iya. Salah. Buenos. Fix. Fix. Salah. Paris. Oslo, Jakarta. Tadi gua apa Bueno ya? Iya, Bueno salah. Buretno kali. Melbourne, Australia. Brazil. Enggak ada. Tokyo. Bueno. Yang agak kuning itu apa ya? Itu Kairo. Bueno, yang Buenos. Ada tuh yang ada coklat. Coba dah, ini ada. Ayo. Adias itu bukan ya? Apa? Iya, iya. Adias itu bukan. Yeah. Buenos apa? Bueno. Adies apa ya? Lupa deh. Sumpah itu. Buenos apa? Buenos Adies. Adies, fix ya? Bener. Salah. Ah, gua foto dulu lah. Buenos adios. Salah. Adios amigos. Buenos tadi. Buenosnya benar ya? Buenos tadi lu. Iya. Yeah. Oh, Jakarta. Coba lihat filter deh. Buenos adios. Salah. Tadi ada sama ya. Kayak ya, adies, enggak boleh. Ya. Adies. Gua enggak mau jawab. Itu sama kayak Salwa tadi. Aku enggak mau jawab, aku mau lihat. Enggak boleh, jangan. Buenosnya benar enggak sih Buenosnya? Benar, Buenos. Buenos benar.
Buenos. Soalnya Argentina kan? De Janeiro. Bagus tuh buat nama anak. Pak. Enggak. Buenos. Bagusan nama anak tuh Galila. Upsi. Pak. Oh, kasih nama Gani juga ya, Sen. Galila Gani Selendra. GGS aja. Anjay. GGS. Mau buat apa sih? Galila Gani Selendra, mantap. Hah? Mau buat apa? Itu kan Akamaru tuh tadi udah Winter Soldier. 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 Ayo. Buenos Aries. Salah. Aries coba. Aries. Buenos Aries. Hah? Aries. Oh itu nggak boleh, itu haram tau. Yang gini kan. Ira. Enggak yang. Buenos. Ya. Buanda. Aries. Arisan. Rios. Arisan. Ini deket. Coba, coba, coba. Buenos. Adias. Adias. Wih. Bong Jong. Salah. Belum lagi dong. Belum perlu lagi loh. Nggak ada itu udah deket semua. Buenos adios. Hah? Salah tadi. Buenosnya beneran ada. Adios. Salah. Buenasnya beneran. Sama adios. Salwa pertama. Sama kayak Iblu. Anulir. Aries deh kayaknya deh. Bueno anulir. Buenosnya ada D-nya. Ada D-nya. Buenosnya beneran ada. Adi, ada adinya. Buenos. Beneran. Buenos adus. Adios udah berapa sih dia badannya? Udah tadi adios mulu, orang udah 3 kali. Adios. 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 Buenos Adi. Adi. Buenos. Buenos. Ini kalau ada ini dia udah buka IG. Pokoknya ada SS-nya ya. Buenos Adias. Adios. Ini ibu kota apa sih? Argentina. Argentina atau Spanyol? Huh? Yeah. Argentina. Resi. Deket-deket. An Buenos. Meksiko. Las. Apa? Buenos. Adios. Itu Buenos aja ya. Gak mirip nama zodiak. 1 2 3. Leo. Pisces. Sagittarius. Buenos Aries bukan? Apa? Buenos Aries. Salah. Aquarius. Scorpio. Nah, Scorpio kali. Enggak kayaknya Pisces. A dah kata gua A depannya. Aries. Tapi salah tadi. Buenos di Aries. Wih. Nama zodiak. Cancer. Buenos Cancer. Iya. Salah. Buenos Aquos. Salah. Aquos. Mirip cuma ada Aquios. Aku sakit tuh. Aquios. Jadi ini nih. Aquios siapa punya asipit tuh? Aquarius, Sagittarius, Neptunus, Uranus, Leo. A dari A setahu gue dah. Akhirnya ku datang juga. Tolong dong. Aquarius. Aquarius. Buenos. Alios. 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 Sampainya Alios. Buenos. Alios. Lios. Kayaknya ada A-nya deh. Udah, Alios. Alios. Hah? Buenos. Apa? Alios. Salah. Apa? Buenos Alios. Salah. Aquarius. Ah, capek ah. Udah, alir ya. Sini. 10 detik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Aries, 3, Aries, 2, Jayapura, Buenos Aries, Aires, 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 lu dapet banget tuh tadi. Katanya gua lupa soalnya, Aires, Aires, Buenos Aires, Aires, ada D-nya katanya. Buenos Aires, kemudian Aries, Aires, Aires, Aires. Air ya. Waktu kita gimana? Kalau ada yang dikit lagi kita juga gak kira ini New York. Kata gua Jayapura. Hah? Jayapura kan Papua. Ayo kita makan. Buenos teman-teman. Aires. Kan lagunya kan gini. Gimana? Oslo. Oslo. Paris. Paris. Buenos Aires gitu. Oh iya, benar. Buenos Aires. Dan yang baik-baik. Nomor 9, apa nama provinsi atau kota di Indonesia yang terkenal dengan makanan sate lilit? Sate lilit ini terkenal dari mana? Ini kan ada di mana-mana, tapi sebenarnya awalnya waduh, paling terkenal tuh dari provinsi atau kota mana? 1 2 3. Lombok. Apa? Lombok. Salah. Kota Provinsi atau kota? Bali. Bali. Provinsinya? Denpasar. Betul. Iya.
Salah ya, salah. Kota Denpasar. Kota Denpasar, Provinsi Bali. Emang gitu? Iya. Oh iya deh. Jawa, Jawa mana? Gak ada Jawa. Kota Denpasar. Oh iya benerin Denpasar. Kota Denpasar, Bali. Provinsi iya, Bali. Provinsi Bali. Minum gih? Mau beli? Mau. Beli. Seru beli tuh. Apa ya? Sate lilit tuh awalnya dari situ. Itu yang pakai kelapa tuh, dicampur kelapa. Apanya? Sate lilitnya. Ke Bali enggak? Adonannya. Ah, ke Bali lah, enggak pernah Bali. Kasihan ya. Kasihan ya. Kasihan ya. Kasihan. Ya boleh, boleh. Ke Singapura. Apa? Enggak pernah. Nanti kita kalau ke Bali kolab sama Yudis ya. Yeah. Yudi sama Laurentius Rando ya. Iya, boleh. Otot Gatot Damage. Gatot Damage. Coba Gatot. Coba kalian komen di sini guys. Komen di bawah mention Yudis atau bilangin di DM-nya. Autap Anjay Tim mau ke Bali. Collab ya nanti gitu. Oke. Okay? Sama Jennifer Bahdim. Nah, gua tuh. Hi Mams. Yeah. Oh iya bisa itu kita collab nge-gym ya? Iya, tapi juga. Lebih ke ini apa? Apa? Kalau anak waktu ada parenting, sama Dito Percussion. Bagusnya di Bali tuh ada ini tau. Yang melahirkan bareng lumba-lumba. Bentar anaknya digodol lumba-lumba. Waterbird ya sayangnya. Beda tapi sama dolphin. Iya, tapi waterbird juga ada kan. Iya. Ada yang di sungai, aku maunya di sungai tuh. Kapan kamu maunya? Kalau nanti berkenan, kalau kata Allah, nih udah rezeki kamu. Sekarang anak ketiga ya di sungai. Satu, dua, tiga. Di? Sapi! Sapi! Udah makan ya tadi kita ya? Udah. Iya, pantesan pedes. Makanya sapi. 9, 10, 11, 12. Nomor 10, apa nama gunung tertinggi di Pulau Jawa? Satu, dua, tiga. Aduh. Apa gunung ya? Tertinggi di Pulau Jawa. Rinjani. Salah. Karimun Jawa. Salah. Semeru. Betul. Oh. Belum ya? Belum. Dia belum tunjuk tangan. Iya. Apa? Lu apaan? Gua makan tadi kan gua lagi nyedap. Di, ngomong apa sih? Pak. Ini ayam gua sih 14 potong, tapi sebenarnya itu gua bisa. Ini gua masih banyak, Bin. Selalu aja. Orang udah pertanyaan berapa, Bin? Iya sih, sama 4 maksudnya tuh. Udah makan lagi? Ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, dengarkan baik-baik. Nomor 11. Apa kepanjangan dari istilah mentil yang sering dipakai Gen Z? Saya bisa. Masa lu mulu jadinya? Mentil. Ya. Wah, jorok lagi pikiran gua. Sama lagi. 1, 2, 3. Mental illness. Ya, betul. Iya. Gue gak pernah denger itu dipakai baru nih. Gen Z. Mentil. Karena aku bilang Gen Z tadi. Oh. Kamu gen apa? Halilintar. Besok susu ya. Ini. Yang itu, yang kan suka pada ngarang-ngarang minum. Tuh. Minum, udah bagi deh. Suka pada ngarang-ngarang nama penyakit baru, nah itu. Mentil. Mentil. Kita gak tahu, kita gak ngalamin soalnya. Mentil. Aduh, gue lagi mentil nih. Gila. Nah, itu pas tuh. Nih Koko coba makan ini. Oh, bingung. Enggak deh. Kita yang 20 juta gue mau makan. Mentil gue. Buat berobatnya bro. Makan. Operasi usus buntu ya? Iya, amit-amit cabang bayi. Biasanya berlebihan sekali. Cuh, selalu aja kepedesan. Kok gak kebawa-bawa? Palut bener. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nomor 12 ya. Apa maksud dari istilah begi? Apa maksud dari istilah baggy flag? Wah, enggak ngerti dah anak zaman sekarang banyak istilah. BG. Kan ada contoh kayak ini. Contoh kalimatnya gimana ya? Lu jangan gini BG gitu. Apa gimana gitu contoh kalimatnya? Oh, ini yang belakangnya contoh ya, Pak? Apa itu juga jawabannya? Ada ini. Nah, ini ada yang ininya nih. Oke. Okay. Apa maksud dari istilah BG flag? Baggy flag. Ya, baggy flag. Baggy apa beige? Beige. Kan ada. Kan ada red flag, green flag, ya. Ini beige flag ya. Gitu. Oh, kayak gitu. Make up beige gitu. Beige. Oh, kalau di make up beige apa? Abah-abah kebalik warna. Nih. Warna. Tidak baik masa green flag. Oh. Tidak baik. Contohnya tidak kalau green flag kan tidak buruk. Ya, red flag. Enggak buruk tuh green flag. Yang buruk. Kalau red flag kan enggak baik. Enggak baik.
kalau beige flag? Nah, beige flag ini apa? Beige. Ya, beige. Beige. Satu, dua, tiga. Netral. Bocah netral dia orangnya. Atau? Bisa aja, gitu bisa ditoleransi. Enggak ini, enggak ini. Udah enggak usah jawab deh, gue aja. Ya kapan aja apa? Enggak jelek, enggak bang, enggak green flag, enggak red flag. Iya betul. Aduh. Kan aku izin aku yang sekarang kecil awak. Lu bilang aku anak netral, bro. Pak. Buahnya bro. Yeay. Sudah 13. Itu biasanya gambar ini ya, cowok atau cewek ya. Iya. Enggak bisa. Enggak bisa nih, gua habisin enggak? Gua kali ini dia enggak bagus-bagus amat tapi juga enggak jelek-jelek amat. Nah itu. Aku bitch. Berarti gua bitch. Gua juga bitch style. Pak. Abu red flag. Aku red flag ya. Green flag. Enggak tahu. Gua green flag. Gua green flag deh. Gua green flag. Lu green. Green. Gua kan gua green. Green inflation. Daus no green flag. Kan nurut-nurut aja. Iya aja. Wah, bagus beige flag. Gak bagus kan? Opik black flag. Black flag aja sebenarnya. Red, aku milihnya red aja. Aku red flag, nggak apa-apa. Aku nggak disukain sama orang. Oke, yang penting disukain sama siapa? Sama istri. Sama Allah. Bagus. Buat Allah. Apa green flag? Tapi kalau Allah nggak suka, nah, hidupnya nggak berkah. Nah, gua green flag yang disukain Allah. Nah, bagus. Contohnya, contohnya apa coba? Green flag. Kebiasaan lu nih yang bikin lu jadi green flag dan di saat yang bersamaan Allah juga sholat. Suka. Ya, sholat lima waktu. Pintar. Bagus. Itu. Ya Allah! Ya red flag kan? Si red flag kan? Red flag. Siapa sih? Red flag. Oh, abus. Yuk. Udah ya? Udah semua ya, Mak? Kita lanjut pertanyaan berikutnya dengan yang baik-baik. Nomor 13 nih. Tiga lagi ya. Siapa nama wakil presiden Pak SBY pada periode kedua? Duh. Aduh. Kedua. Duh. Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Itu kan dua periode. Periode pertama itu kan Yusuf Kalla ya? Iya. Iya, ya, yang satu lagi. Nah, periode keduanya tuh namanya siapa? Siapa ya namanya? Dari 2009 sampai 2014. Satu, dua, tiga. Budi Warman. Hah? Budi Warman, salah. Aduh. Kedua, Megawati. Wakil presiden, ya gue kira Budi Warman anjir. Bener Budi, tapi bukan Warman. Budi Sudarsono pemain bola, ya. Pak. Budi Doremi. Mukanya tahu. Budi Warman. Nama. Budi. Potensi. Si Budi kecil. Bapak Budi. Apa? Budi Wijayanto. Ya, salah. Bapak Budi. Itu mengulur waktu. Kalau itu bapaknya bukan Budi Sarah ya, Sarah Wijayanto. Kok ibu minum? Sisa aku tadi yang selok. Sisa aku tadi ya, guys, maaf ya. Gua tahu ya Budi Warman loh. Makanya sisa. Oh. Nih. Belum boleh ya? Gua dulu jawab. Budi Pekerti. Salah. Lintang, Lintang. Ini ada yang mau jawab nih. Lo jawab aja, Budi. Budi Sudarsono kali. Salah hampir. Tuh. Gua. Udah semua ya? Udah. Ini. Alika belum? Megawati. Oh, udah. Satu, dua, tiga. Budi Mansyah. Salah. Ah, kira lu ngerti. Tadi lu Budi apa? Gua ingetnya Budi Warman. Sudarsono. Budi Sudarso. Salah. Sudarsono. Budi Sudarsono. Kan dia. Tadi kan udah, Le. Budi Sudirsono. Budi. Sudaryono. Budi. Salah. Hampir banget. Sudaryono kata lu. Budi Yono yang tahu. Budi Yono. Budi Yono. Oh iya. Bapak Budi Yono. Bener lo kayak apa dia sekarang ya? Ih sok kenal banget lo. Kayak teman sekolah tau gak? Iya. Ini gimana ya gede-gede. Itu Pak Budi Yono wapresnya Bu Megawati juga. Oh iya, memang gak salah kan gua? Salah. Ini kan pada saat Pak SBY. Cawapres. Malah ringin orang kebuka-buka jadinya. Oh iya. Oh iya bapak. Ih bapak bukannya IKC tau. Maaf kalau di sekolah saya ini tapi ya udah.
Semua presiden ada. Dengarkan baik-baik ya. Sambung lirik lagu berikut. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Gitu kali kayaknya. Lupa. Hilir mudik. Kupu-kupu yang lucu. Gak ada kunya. Kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Bunga yang kembang. Susah nih. Ibu pandang lagi. Balik lagi. Salah. Itu kayaknya masih ada lanjutannya deh. Klunya ya, berayun-ayun. Berayun. Lah, kenapa jadi makin sedih sih, Bang? Aduh, gua enggak tahu banget ini lagu. Ayun, ayun. Seumpama. Tadi gua salah. Bukan itu beda itu. Lagu, beda lagu. Beda lagu. Tapi emang mirip-mirip lagu anak kecil. Iya. Benar-benar. Burung kakak tua sama topi saya bener, sama kan? Di tempat ini. Gimana? Salah. Gitu ya terang. Ini nih nadanya gitu. Apa? Berayun ayun dengan senang ku sadar ku. Ngajar tuh. Jangan dicontoh guys. Dicontoh guys itu mengurangi pahala. Boleh yang merantau enggak boleh. Umur gue udah 35 loh. Bisa mulutnya ditabuk. Berayun-ayun. Itu siapa lagi? Udah ya, gak ada yang tau, kita anulir aja ya. 5, 4, 3, 2. Soalnya susah tau ini. Soalnya gue juga gak tau. Jadi kayak mau ngasih clue. Terus kayaknya emang kalian juga gak ada yang tahu. Apa zero clue banget. Iya, tadi berayun-ayun aja enggak tahu. Aku tuh cuma tahu yang awalnya itu doang tuh. Kayak pernah dengar mama nyanyiin gitu kayaknya. Kupu-kupu yang lucu. Udah terus selebihnya aku enggak ada memori. Coba nyanyi gimana? Liriknya. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Pada tangkai yang lemah. Iya, iya, ya udah. Iya. Ya kita makan lagi yuk. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Ah itu yang terakhirnya berarti ya? Kalau gue udah ngomong. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Itunya gue tahu. Iya, itunya gue tahu. Yang ayun-ayunnya. Di TK apa di SD itu? Kayak TK deh. Gak tahu. Dia sering naik odong-odong waktu kecil, maka paham. Oh, 10.000. Kan pernah di kebawa sama tukang odong-odong. Padahal lu kagak ngerti lagu gini. Yang mau cerita Alika diculik sama tukang odong-odong, komen di bawah ya. Iya. Lu ceritain tuh, Bin. Kalau nggak ada yang tahu. Udah, jangan ceritain. Nggak ada dia di sini. Bener. Lu ceritanya sambil naik odong-odong. Pertanyaan terakhir. Dengarkan baik-baik ya. Kita balik lagi ke bahasa-bahasa gaul zaman sekarang. Apa kepanjangan dari skiber? Skiber papap. Skiber, kepanjangan. Satu, dua, tiga. Skibrat bro. Yoi, betul. Gue ada kerjaan nih bro, skibrat. Ngomong bahasa Indonesia pada gak bisa ya. Ya skiber bisa. Skiber sih gue. Enggak, yang aku concern apa deh saya. Anak-anak Gen Z ini mereka pikir tuh mereka asik banget tuh kayak gitu. Padahal kuring ya. Lu kalau sampe ngechat gue yang kayak begitu-begitu tuh gue blok bener. Aduh, gak pake gue. Bin, mau makan gak? Skiber bro. Aduh, gue telepon. Maksudnya apa? Skiber, ini skiber udah langsung gua blok gua, belum main gua. Ayo guys syuting, skiber bro. Skiber kalau mah jadi orang beige, apa tadi kan? Beige flag. Beige flag banget, ini. Otak-otak lu pada kebanyakan ini. Apa itu namanya cec ya? Kebanyakan cec. Juga pikirin apa yang baik buat Indonesia kan begitu. Kapan? Beige flag. Oke guys, pertanyaan tadi mengakhiri games kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis.
semoga terhibur. Jangan lupa kalau misalkan suka sama video kayak gini, klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya. Komen juga di bawah kalian pengen kita bikin video apa lagi. Kalau malas komen kepanjangan, boleh komen emot atau emoji aja supaya engagement kita tetap tinggi. Jangan lupa juga komen di bawah kalian misalkan pengen dibawain pedas cermat lagi, boleh request nih makanannya apa, makanan pedas kesukaan kalian yang menurut kalian tuh pedasnya tuh epic banget, boleh komen di bawah juga. Bang, next pedas cermat coba makanannya ini bang, ya, kayak gitu-gitu boleh ya. Nanti kalau misalkan kebaca kita tampung, next pedas cermat kita bawain. That's it, see you on the next video. Bye bye, thank you guys.